Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bersama gue Yoga di Seven Deadly Sins. Nah, akhirnya ini udah hari ke-10 ya, jadi kita bisa ngelakuin gacha 10 step di banner Merlin Blue. Nah, sebelumnya informasi dari developer yang ada di forum, kalau update selanjutnya itu ada Boss Gother. Nah, itu juga kita bisa dapetin kostumnya juga ya, sama seperti King kemarin. Dan sayangnya waktu King itu akun gue belum kuat ya, jadi gak dapet kostum King yang boss. Dan juga selanjutnya ada Blue Lilia yang akan drop di banner selanjutnya. Dan itu dengan banner Step Up. Nah, kalau udah denger banner Step Up tuh berarti udah pasti dapet karakternya ya. Jadi untuk yang sekarang mau mengincar Diane hijau, itu ditahan aja dulu sampai nanti banner tersebut datang ya. Jadi kita bisa pikir-pikir lagi mau ngegacha di Step Up Lilia atau di Green Diane. Soalnya kalau Step Up itu kita perlu 10 step ya untuk pastiin kita dapet karakternya. Tapi kalau Green Diane ini, ya itu untung-untungan banget untuk dapet atau enggaknya. Karena yang di rate up di situ juga banyak banget karakternya yang dari Seven Deadly Sins. Nah, ini udah hari ketiga. Ini tinggal satu lagi ya. Untuk Grotto-nya tinggal satu lagi baru bisa dapet 5 palu ini. Nah, sekarang kita coba ini. Karena dari kemarin nggak ada yang nyentuh sama sekali untuk yang draw ya. Kalian mau lihat seperti apa cara mainnya? Wah, kita coba satu kali seperti apa? Coba ya. Oh, seperti itu ya. Rada bingung juga sih kita. Pokoknya diputar-putar aja terus ya sampai dapat itemnya semua. Karena dari kemarin itu nggak kesentuh sama sekali. Nah, sekarang kita lihat untuk di exchange ya. Ini udah ada berapa yang gua kumpulin. Tinggal masuk ke exchange shop ini. Nah, di sini ada ya shopnya. Klik move. Nah, karena ini sekarang udah megang 40, mungkin akan menukarkan dengan karakter yang sekarang lagi gua pakai, yaitu Gother. Ya, lumayan ya, nambahin combatnya karakter tersebut nih, sama topinya. Jadi satu set ya, jadi nggak baju-baju semua gitu. Mungkin sama Merlin ya. Merlin lumayan karena lagi dipakai untuk Association Blue Demon Meliodas. Nah, kalau untuk Blue Demon Meliodas itu akun ini untungnya hoki ya, ngegacha di situ 2 kali dan 2 kali ngegacha. Gacha pertama tuh dapat siapa gitu lupa, terus yang gacha kedua dapat Demon Meliodas. Nah, sekarang kita akan beli dulu ya sebelum hilaf dan habis lagi diamondnya. Kita tukerin ini dulu ke coin shop dulu, kita ambil gratisan ya. Ah, bukan. Ini. Dan ini juga mungkin nanti bakalan ngambil ini ya, karena sebenarnya sih pengennya Escanor gitu, cuman karena Escanor yang gak muncul-muncul di tiket, karena dia ada di tiket SSR part 2 ya, bukan di part 1, untuk Escanor yang hijau. Jadi ya mesti sabar dulu sampai jadi part 2 gitu. Kita beli dulu kostumnya Demon Meliodas, satu set ya. Dia ada pedangnya. Nah, ini juga untuk yang kostum terbarunya nanti. Itu bisa kita beli dengan diamond juga pastinya. Setelah eventnya selesai ya, event yang membelinya dengan uang asli gitu. Bukan diamond.
Jadi ya cukup sabar aja untuk yang cuman bisa beli pakai diamond. Karena ini tinggal 11 hari lagi ya. Jadi ya masih ada, bisa nabung lah kalau untuk beli kostum gitu. Dan mungkin nanti di sini bakalan beli ban dan juga goter ya nih, lumayan. Nah kalau untuk kostum-kostumnya sendiri, pastiin yang kalian beli itu karakter yang sering kalian pakai ya. Jangan semua kostum yang ada tuh dibeli, itu bisa bikin diamondnya jebol. Nah selanjutnya kita bakalan gacha di tiket SSR. Nah ini bagus banget. Ini kayak kekencangan ya. Kita kecilin aja dulu. Nah ini ada tiket apa aja nih. Nah ini dulu deh, kita tumbalkan. Nah di sini kalau yang human hero ini ada scanner juga ya. Jadi kalau beruntung banget itu dapet scanner di sini. Nah ini dia. Kalau sampai kebanting kita skip. Nah lumayan gold coin, bisa kita pakai untuk belanja atau ditukarkan dengan karakter SSR. Nah selanjutnya nih. Jadi setelah ini kita bakalan summon di Blue Merlin 10 step ya dengan tiket. Di sini rates-nya masih karakter-karakter lama ya. Cuman mungkin kalau dapet Red Merlin lumayan kepake. Dan ini Holy Knight Gotter belum punya. Sebenarnya banyak banget karakter di sini yang belum gue punya juga. Jadi langsung aja 5 tiket SSR. Akan seperti apa animasi ya? Wah, lengkap banget ini. Ya, ini pull ya. Sampai diamond. Kayaknya semua animasi SSR gua nanti ini keluar semua ini. Nah, itu kita lihat ada mataharinya ya. Matomo ni wa shinemasen yo. Kruel-san. Langsung lima SSR. Wah, yang mana nih? Yang udah gue punya belum? Oh ini kayaknya yang udah gue punya ya. Nanti telah saya pendekusin. Old Parking itu kayaknya ada dua. Yang lain udah punya. Selanjutnya akhirnya punya juga Green King. Lumayan. Dan itu Green King ini kalau untuk association enak ya. Karena cara kita untuk dapetin dia tuh banyak. Lewat tiket bisa, lewat gacha-gacha biasa bisa. Di exchange shop juga sering keluar. Berarti dapet 2 ya kayaknya. 2 karakter baru. Oh 3. Oh Ellen malah yang lainnya. Terlalu banyak akun jadi lupa. Nah ini 3 karakter baru, lumayan lah dapat 2 koin dari 5 tiket. Dan new karakter itu untuk sekarang ini berguna ya, karena ada event cave. Nah itu event cave kita bisa pakai semua karakter yang kita punya untuk melakukan misinya, karena sekali pakai doang kalau yang event cave. Boku ganbaru kara ne. Udah gak ada lagi ya. Nah ini yang belum gue punya di DNA sendiri itu banyak banget. Karena Green Kingnya udah dapet, berarti tinggal dia, Gotter SSR, dan juga Escanor. Ban ini juga kayaknya belum punya ya.
Jadi banyak banget yang dia belum punya. Akhirnya juga perlu lihat. Ini berakhir pada tanggal 23, itu masih lama banget. Jadi tungguin aja Blue Lilia-nya untuk saran gue sendiri ya. Baru setelah itu kita pikirin deh mau spend dimana. Nah sekarang 10 step untuk Blue Merwin. Semoga ya dapet sebelum step 10-nya ya. Jadi lumayan tuh bisa dapet tuh Merlin. Temuin karakter lain ya. Dan ini katanya Seven Deadly Sins tapi nggak ada Scanner ya. Jadi kayaknya 6 Deadly Sins gitu. 6 Deadly Sins. Karena Scanner-nya nggak tercantum. Kita resume dulu untuk melihat rate-nya. Sebenarnya di Merlin ini kecil ya. Hanya Merlin aja yang besar itu. 0,5. Karakter lainnya tuh 0,2. Itu 5-nya sebenarnya enggak kehitung kalau dalam persen kayak gini. Jadi 0,2 SSR lain dan Merlin-nya 0,5. Jadi angka depan itu yang dihitung kalau di persen dalam dunia game kayak gini. Ya. Yeah. Jidatnya sih kebuka ya. Oke, kalau mental itu langsung kita skip biar gak terlalu lama ngeliatin animasinya doang. Masih terlalu besar kayaknya. Aku ada telinga dulu aja. Oh, ini dapat ya. Pool-nya diamond. Berkelip-kelip seperti itu. Berapa SSR? Iya, satu. Ini akun ini belum pernah dapat SSR 2 gitu. Mungkin untung, paling untung gitu kalau dapat 2 SSR langsung. Karena waktu Meliodas sendiri itu udah ngerasa Ini aku ternyata bisa untung gitu. Wah, dapet Merlin langsung. Lumayan. Nah, Infinity. Dan menurut gue Merlin ini bagus ya. Jadi gak bisa dibilang jelek. Boleh kalau udah kita tingkatin semuanya. Ini bagus banget Merlin ini. Ini decrease skill ranks-nya aja to all enemies ya. Dari ranking 1. Maksudnya bintang 1. Dan bintang 3-nya dengan efek lain yaitu mengurangi move gauge-nya. Atau ultimate-nya lah ya. Bagus Merlin ini sebenarnya kalau untuk dimainkan. Nah, selanjutnya kita skip aja karena kita udah tahu siapa yang kita dapetin di SSR-nya. Nah, lumayan dapat gratisan juga 200. Ini bisa untuk Merlin ya. Semua Merlin suka itu. Jadi step 3 sekarang. Sampai step 5 kita balik ke papan banner lagi. Wah, ini ada hub. Wah, kenengnya nggak kebuka ya. Nah, mental kita skip karena itu udah nggak pasti dapat. Nah, lumayan dapat gold coin yang bisa kepakai untuk ditukarkan. Wah, ini mental sampai apal gitu. Kalau udah buntung tuh apal percuma ini. Ini cuma dapat gold animasi kayak gini. Kalau nggak biru kuning, ya kan? Ini cuma dapat gold kayak gini. Wah, ternyata menang ya. Soalnya selama kemarin pemakaian akun ini selalu gagal itu. Nggak pernah ada namanya animasi kayak tadi gitu menang. Itu belum pernah kejadian. Green King lagi. Dapat ya. Lumayan, jadi Green King ini bisa gua build untuk jadi association sama Botter. Nah, nge-build King Ijo tadi juga nggak percuma ya, karena bisa kita pakai di Demon Boss, itu yang Grey. Lumayan. Jadi ya, dapat Green King.
Nah, ini langsung kita skip aja ya. Aksesornya udah ketahuan siapa. Nah, step 4. Total dari 10 step kita udah punya atau dapat 2 SSR. Satu yang difiturkan dan satu lagi yang tidak difiturkan. Ah, berkedip lagi. Wah, ini gua ranti. Oh iya, step 5 memang gua ranti ya. Step 5 memang gua ranti SSR. Jadi gua usah terlalu panik lah. Tapi kalau sampai bisa menang di sini ini biasanya dapat 2. Kita lihat aja. Ah, seri ya. Kalau seri 1 nih. Berarti yang difiturkan atau yang digratiskan. Langsung. Lengkap dong. Dapat blue band. Lengkap band tanpa nunchaku. Karena band itu nanti kalau versi yang nunchaku ada lagi ya keluar terakhir. Yaitu band yang berwarna biru. Oh ini bukan ya, bukan gua nanti ya. Karena dia seharusnya kalau gua ranti ada tulisannya. Oh iya, enggak gua ranti ternyata. Oke. Nah sekarang langsung aja kita lanjutin ke step selanjutnya. Ternyata ini step 5. Ngeri ya. Enggak ada gua rantinya, dikirain ada gua rantinya gitu. Iya, ternyata semua step ini tuh nggak ada garantinya. Hanya hadiah-hadiahnya aja yang di atasnya itu ya. Ya, step ke-6. Nah, total kita udah punya 3 SSR dari tiket 10 tiket ini. Wah, cerah banget. Wah, mental ini. Kian. Udah hafal lah ya. Kalau gagal itu di akun ini. Ah, lumayan 50 anvil. Step 7. Apakah bisa mendapatkan Merlin lagi? Wah, bersinar. Aduh, mental ini kan. Oh, ditahan. Ditahan ternyata. Jadi untung ya. 10 tarikan. Wah, silver lagi. Dapat 10 poin jadi cuma-cuma lagi kan. Gak perlu spend diamond. Wah, ini kalau untuk yang mulai dari event ini enak banget ya. Langsung dapat banyak karakter gitu. Nah, sekarang step ke-8 baru kita claim hadiahnya. Ah, ini gak bersinar matanya. Tapi ketahan ya. Gold tuh berarti. Dia dapet gold lagi. Langit terlalu suram. Pakainya ranting. Tarikannya full. Warna silver. Ya, percuma. Udah gold semua. Kita langsung skip. Nah, benernya gold ya. Jadi kita keluar dulu, black dulu. Karena tinggal 2 kali step lagi. Lumayan dapat Merlinnya 1 duplikat. Jadi kita akan dapat 1 lagi di step ke-10. Itu garantinya ya. Jadi total Merlin karakternya ada 3. Warna merah, hijau, dan biru ini. Mental. Kita langsung skip aja. Nah, ini dia step terakhir. Jadi tiketnya setelah ini habis dan kita bisa ngelakuin gacha lagi pakai diamond. Nah, diamondnya keluar ya. Lalu belum tentu menang di sini. Boleh mas ternyata seri atau enggak menang ya, ada kesempatan. Nah, seri ya.
Karena kalau Merlinnya tuh harusnya nggak di dalam sini. Wah, cuma satu. Kita skip. Kita kebut aja skipnya. Biar ada yang fake atau nggak di sini. Karena Merlinnya sih di zaman ya. Diketawain. Berharap pada SSR kali. Jadi dekat sampai diketawain. Saudaranya nggak ada kan? Iya nggak ada, nggak ada. Ya, dapat Merlin ya satu. Jadi koin karena kita udah dapat ya di step sebelumnya. Nah, habis sudah tiketnya. Sisa tinggal nungguin Blue Lilia. Nah, itu Blue Lilia akan keluar di update selanjutnya. Jadi ditahan aja dulu untuk yang mau ngegacha di. Nah, ini Elizabeth ini juga sebenarnya belum punya. Jadi lumayan juga nih. Nah, akan langsung jadi koin. Hitoa kangaeru koto o yametara oshimai da zo. Dapat 3 SSR pen dan nah, balik lagi ke asalnya dengan summon diamond. Nah, ternyata benar step 5 tuh gak gua nanti. Untung banget itu. Karakter barunya Blue Ban. Banyak ya. Lumayan SSR semua yang barunya. Emang itu yang belum dipunya ya. Ya, jadi bisa mikir-mikir lagi lah. Kita lihat sekarang di Platinum koinnya udah punya berapa. 10. Jadi gue pikirin lagi ya untuk ngambil Demon Meliodas atau enggak, karena ada 4 hari lagi untuk mikir. Karena kalau untuk yang titelnya Seven Deadly Sins ini, maksudnya sins-sinsnya itu cuma bisa didapetin di sini. Kemarin juga keluar Merlin hijau enggak diambil karena koinnya sekarat. Waktu itu ada 11 sih, cuman butuh karakter lain gitu. Jadi cuman ngambil atau exchange yang dibutuhin, bukan exchange yang dibikin untuk jadiin kostum doang. Karena kalau gue sampai nuker Demon Meliodas yang merah, berarti gue lagi butuh kostumnya ya, bukan karena butuh karakternya. Ya segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga yang menggacha di banner Merlin dapat banyak SSR, karena itu gratis ya, harus diingat lagi itu gratis. Jadi dapat nggak dapat ya nggak usah komplain gitu, masih untung dikasih Merlin di step 10 nya ya. Ya jadi segitu aja untuk video kali ini. Ya di like kalau kalian suka, di subscribe juga kalau untuk memberikan dukungan. Gue Yoga, sign out.